المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Antaranya Allah ingatkan kita dalam surah Al-Kahf. Allah kata al-malu wal banun zinatul hayat dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al mal wal banun, harta benda dan anak pinak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba, dan perkara kekal yang saleh itu lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya dan lebih baik untuk kamu bercita-cita mendapatkannya. Apa dia al-baqiyatus salihat? Tuhan kata al-mal wal-banun, harta benda dan anak pinak, zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Tuan-tuan, Islam satu agama yang tidak memerangi harta, tetapi Islam satu agama yang datang mengatur soal harta, menjelaskan tentang kewajipan-kewajipan harta dan memberi amaran tentang bahayanya harta apabila ia berada dalam hati sanubari manusia. Manusia bangga atas dua perkara. Pertama, dia bangga atas harta dia. Kedua, dia bangga di atas banun, di atas zuriat keturunan dia. Hantau anakku ni kerja apa? Hantau anakku, dia bangga. Dia bangga hantau tanah hak tu, aku dah banyak mana. Han tengok kereta aku, han tengok rumah aku. Manusia bangga dengan al-mal wal-banun. Agama pun tak kata manusia tidak boleh memiliki harta. Kalau agama ini agama yang menidakkan harta, maka tak ada hukum faraid dalam Islam. Tak ada hukum zakat. Tak ada hukum kepada pencuri. Tidak ada haram mengambil harta benda orang. Semuanya diperuntukkan oleh agama. Tapi dalam masa yang sama, agama bagitahu harta benda dan anak pinak zinatul hayat dunia, perhiasan dunia. Manusia kena ingat wal baqiyatus salihat. Manusia kena ingat al baqiyatus salihat, iaitu perkara baqi, perkara yang kekal, yang salih, yang baik, yang lebih baik di sisi Tuhanmu untuk kamu mendapat pahala dan kamu bercita-cita mendapatkan. Apa dia al-baqiyatus salihat? Sebagai ulama tafsir, dia nakal hadis Nabi, dia sebut subhanallah, alhamdulillah. Tapi yang pentingnya al-baqiyatus salihat ni semua amalan salih, yang mana yang kita buat boleh bawa pergi ke akhirat. Harta pun boleh jadi baqiyatus salihat. Duit RM1 kita pergi makan, RM10 tepi jalan habis. Tapi ada cara duit tu supaya kekal, boleh bawa hingga ke akhirat. Perkataan boleh jadi bawa ke neraka, boleh jadi bawa ke syurga, boleh jadi kosong saja tak ada makna. Tapi ada juga perkataan yang kita sebut tadi, tercatat perkataan itu di sisi Allah, kekal sebagai barang yang baik, dibawa dia ke syurga.
maka kita memburu al-baqiyatus salihat. Tuhan kata wa yauma nusayyirul jibal fataral arda baziratan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pada hari kami menerbangkan bukit-bukit. Bukit kita tengok ni dia ada paku bukit. Tuan-tuan bila belajar geografi, tuan-tuan akan tengok bagaimana akar bukit ni. Pada hari kami menerbangkan bukit-bukit dan kamu akan dapati bumi ini lapang. Wahasyarnahum, kami akan mengumpulkan manusia dan kami tak akan tinggal walau seorang pun. Kadang-kadang orang hebat macam mana tuan-tuan, kita kumpul-kumpul orang, dia tertinggal, eh aku tak panggil seorang lagi ni. Ataupun kita kata aku tak pi seorang tu, dia tak perasan lah, hampa pi dia dulu, dia akan kenal aku sangat. Tuhan bagi tahu dalam keadaan manusia yang dikumpulkan daripada awal sehingga akhir, tak ada seorang pun yang terlepas. Wa'uridu ala rabbika saffa. Tuhan kata Tuhan jadikan semua ni beratur di hadapan Tuhan. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Semua kamu akan datang menemui Tuhan sama seperti keadaan pada hari awal kamu diciptakan. Sampai awal diciptakan tentunya orang tu datang tak ada baju. Tak ada ini tempat mufti tepi. Atau ini tempat yang amat berhormat. Ini tempat Perdana Menteri, ini tempat agung, ini tempat raja. Tak ada. Sama. Semua wa uridu ala rabbika saffa. Semua duduk di hadapan Tuhan dalam keadaan berbaris. Seperti mana kita hadir ke dunia dalam keadaan tak berpakaian dan telanjang, demikian manusia hadir pada hari kiamat kelak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, takkahlah nanti orang tu akan tengok orang ni, orang bukan tengok orang ni, ni semua pakai tak pakai baju, lelaki dan perempuan? Kata Nabi, ya Aisyah, al-amru ashaddu min dhalik. Apa yang berlaku itu lebih dahsyat. Tak ada masa untuk itu semua. Kemudian saya nak urah ujung ni. Tuhan kata, ini Tuhan gambarkan secara umum kiamat. Semua duduk, semua tunggu keputusan. Yang Tuhan nak lindung pun melainkan 7 golongan yang disebut dalam hadis. Yang kuliah yang lepas kita sebut salah satu daripadanya. Semua tunggu. Tuhan kata wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina min wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaa wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuan-tuan cantik tuan cerita. Wa wudi'al kitab, lalu diletakkan kitab, catatan amalan. Dan kamu akan tengok, Tuhan kata, orang yang mujrimin, penjenayah yang buat dosa atas muka bumi ini, dalam keadaan ketakutan melihat inti kandungan pembentangan Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian Tuhan kata, mereka kata, ya wailatana, aduhai celakalah kami, ma li hadzal kitab, catatan apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada sedikit kecil dan tak ada yang besar melainkan semua dicatat. Benda yang kita kata Tuhan tak perasan lah aku, seakan-akan macam tu lah, takkan yang tu pun Tuhan nak kira. Al-Quran cerita apabila dibentangkan kitab, kita semua, saya dan tuan-tuan semua akan kata nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Macamlah hadis Abu Daud, Nabi kata orang yang nak seberang sirat, siratul mustaqim, orang yang nak seberang sirat pada hari kiamat kelak yang dibentangkan di atas neraka, semuanya mereka akan kata Rabbi sallim sallim, Rabbi sallim sallim, wahai Tuhan selamatkanlah aku, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Dibentangkan kitab, Allah kata, dan kita akan kata aduhai celakanya aku, tidak ada yang kecil ataupun yang besar melainkan semuanya tulis.
wa wajadu ma amilu hadira, mereka dapati segala apa yang mereka buat hadir di dalam catatan. Kita akan dapati, wala yadhlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak akan menzalimkan sesiapa pun. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya mukaddimah ringkas ini untuk kita ingat bahawasanya semua aktiviti kita hadir, benda yang kita tak sangka Tuhan tulis pun, ia ditulis oleh Jalla wa'ala. Maka apa-apa yang boleh kita selesaikan di dunia ini, daripada hak-hak orang ramai, selesaikanlah. Apa-apa yang boleh kita selamatkan diri, selamatkan dia. Ittaqullah walau ittaqun nar walau bisyaqqin minat tamrah. Takutlah neraka walaupun sekerat daripada buah tamar. Buah tamar tu potong sekerat. Kalau kerana sekerat tu kita makan masuk neraka, tak usah makanlah. Maksudnya Nabi kita, takutlah Allah walaupun dengan sekerat buah tamar. Kada Allah buah tamar kau kira sangat, takutlah Allah. Kalau bukan hak kita, kita jangan ambil. Kalau yang ni hak orang, biar lebih belah orang tak apa, jangan lebih belah kita. Kerana ia lebih selamat dan dia lebih baik untuk diri.